Pansus Pengawasan Bansos Pemerintah dari DPRD Kalteng menyambangi kantor dan gedung Bulog. Kunjungan ini dalam rangka mengetahui persediaan beras untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Dengan menggunakan mobil sekretariat DPRD, rombongan tim Pansus Pengawasan Bantuan Sosial Pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat Kalimantan Tengah yang diketuai oleh Yohanes Freddy Ering menyambangi Badan Urusan Logistik Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan RTA Milono, Kota Palangkaraya. Kunjungan dalam rangka memeriksa persediaan stok beras di Kalimantan Tengah ini dilakukan di 3 tempat berbeda, yakni di kantor Bulog, Jalan RTA Milono, di gedung 1 tempat penyimpanan bahan sembako, dan di gedung 2 tempat menyimpan beras Jalan Cirikriut, kilometer 7, Palangkaraya. Stok pangan kita mencukupi untuk kebutuhan masyarakat ya, khususnya dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini. Selain daripada itu, tentunya karena baik pemerintah pusat dan provinsi kabupaten khususnya, mereka meng-cover untuk keperluan-keperluan bantuan sosial. Ya kita ya sekedar melihat sejauh mana itu Bulog Kalimantan Tengah dapat melayani ya. Dan ternyata seperti yang kita lihat, stok pangan, beras, gula, minyak goreng, tepung, dan lain-lain cukup lah. Kunjungan tim Pansus Bansos Pemerintah DPRD Kalimantan Tengah ini diikuti sebanyak 10 orang anggota yang termasuk dalam anggota Pansus dan berasal dari masing-masing fraksi di DPRD Kalimantan Tengah. 3 bulan ke depannya nanti kita bertambah lagi dari pusat untuk stok yang baru. Jadi sebelum ini habis kita udah mengajukan permohonan ke kantor pusat. Kita ada beras, gula pasir, minyak goreng, kemudian tepung terigu, itu aja. Yang pasti cukup untuk 3 bulan ke depan. Oke. Maya menyebutkan, untuk persediaan stok beras di Kalimantan Tengah sendiri, Badan Urusan Logistik atau Bulog sudah mempersiapkan dan memastikan persediaan di gudang beras mencukupi untuk persediaan 6 bulan ke depan. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Muhammad Nur, Jurnal TV.